Let's go. One, two, three. Oi, oi, Soninho. Oi. Okay. Hello. Hello everyone. Hello. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Satu Malaysia. Yes. Hi. Apa khabar semua? Semua khabar baik dah. Ha? Sudah semua makan dah baik semua? Penonton-penonton kakak kitchen kita yang cantik comel. Ha. Ya, betul. Okey. So hari ini, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada our sponsor iaitu Amario. One solution. Ya, Amario, one stop solution. One stop solution dengan Kukulay. Yes. So hari ini kita nak apa nak cakap masakan masakan apa hari ini? Hari ini ya kita mau masak yang sebelum kita sebelum tu kita ajar apa? Macam mana kita mau hari ini ajarkan masak apa, kita mau tunjuk apa hadiah kita boleh bagikan ya, bagi hari ini. Hadiah hari ini kita nak bagi. Hari ini pun kita ada hadiah. Ada so, hadiah lagi ya. Okey, tunjukkan. Tada, hadiahnya. Mangkuk serba comel ni. Ada tulisan lagi happy. Seramik yang ini seramik. Banyak cantik. So, kalau nak dapatkan mangkuk yang comel ni, jangan lupa share sampai 300. Betul. Dan komen dan tag kawan-kawan anda. Di komen kakak kitchen sekarang. Lagi jika tak ada 200, 300 share, kita sekurang-kurang ada 200 punya view. Kita pun boleh dapatkan hadiah view ini. 200 view, 300 share. Okay, hello. Saya jemputkan semua-semua kawan boleh masuk hari ini kawan. Tonton program ini. Program ini yang bagikan semua masakan Asian, Cina, bagi ya, Muslim friendly. Yang you ada kawan-kawan India, kawan-kawan Melayu boleh jemput, masuk, masukkan. Betul. Jangan lupa masuk, boleh tag kawan-kawan yang lain. Okay. Dan ada mara ke kawan-kawan nak tengok ada resepi Chinese Muslim. So yes, hari ni kita bawa resepi Chinese Muslim friendly di mana semuanya masakan halal. Halal ya. Yeah. So ini paling penting ah. Ya, yang paling penting kita punya rancangan live hari ini, okay? Okay. So, ada semua banyak kawan-kawan dekat sini. Say hi, everyone. Hari ini kita nak masak apa, kakak? Okay, hari ini saya tunjukkan masak hari ini Teochew. Kita Chinese, kita ada direct dari Teochew. Kita ada Hakka, kita ada Hainan, kita ada apa lagi? Teochew Hakka lagi, banyak direct. Hari ini tunjukkan masakan Teochew. Apakah masakan Teochew yang famous? Tahu tak? You tahu Teochew? Teochew, I tak pernah tahu Teochew. Hokkien pernah dengar? Hokkien, ada Cantonese? Tak pernah dengar. Macam selalu kita cakap bahasa, ada sikit beza. Ya, macam betul. Saya cakap makan, okay. Makan Mandarin, kita cakap ci. Si makan Mandarin. Okay, macam Cantonese, Cantonese kita cakap sek. Sek. Tapi Hakka dia sit. Hakka sejak umur lewa. Sit. Hakka pakai sit. Semua tak sama. Sit. Macam dia ada dialect. Dialect tak sama. Teochew Teochew sejak semua lewa. Teochew panggil apa? Have fun.
Sid ah. Have fun. Sifana, ha, rasa macam Sifana, panggil yeah. Sid lah. Have fun, okay. Have fun, semua, makanan. Makan tak sama, kita cakap ma, semua pun tak sama. Yeah. Okay, hari ini kita mau masakan Teochew. Teochew macam satu tempat dekat China, dia punya selatan punya China. Lepas dia kebanyakan dia banyak famous dengan masak makanan laut, seafood. You like seafood tak? Oh, Mara memang suka seafood. Saya memang suka seafood. Kira seafood. Favorite memang seafood. Kalau ada ikan ke, ada sotong ke, ada udang ke, memang favorite. Juga saya punya favorite juga. Hari ini kita tak suka seafood kan? Hari ini kita mau tunjukkan masakan Teochew. Hari ini kita pertama kita buat manisan dan satu ikan kukus Teochew dengan taro manisan Teochew. Dua masakan hari ini. Dua masakan hari ini. Pertama, so, yang pertama kakak, kita punya bahan-bahan resepi dia apa dia? Okey, bahan-bahan yang guna kita tunjukkan bagi taro manisan Teochew dulu. Pertama, kita ada gunakan keladi. Okey, 400 gram biar keladi. Lepas kita ada gunakan jingko lagi. Ingatkan jingko lagi tak? Jingko, ya betul. Itu hari dah pernah masak kan kita buat resepi apa? Jingko, manisan juga kan? Manisan juga, betul. Biasa digunakan jingko untuk manisan. Hari ini kita guna. Yang paling bagi jingko ni ya banyak bagus bagi kuatkan kita punya ingatan. Yes, betul. Dia bagus, sudah ifara, sudah ingatkan. Sudah remember. Biji pun sedap. Yes, okay. Jingko. Amir hari ini curi tulang. Miao-miao hari ini tak sihat hari ini. Miao-miao. Maafkan miao-miao. Okey, kita ada gunakan banyak orang cakap apa hari ini? Ada kita gunakan kulit ayam. Ada tadi para mencakap apa manisan ada gunakan kulit ayam, manisan betul tak? Pelik. Ini manisan Chinese ada guna kulit ayam dengan bawang. Itu macam, nanti kita mau gunakan kulit ayam, pecahkan dia sampai dia biar guna dia biar minyak lagi masak yang ini manisan lagi sedap lagi dia biar bau. Okey. Kita ada gunakan bawang kecil. Itu kalau bawang kecil dah potong halus. Betul. Kita boleh senang nak goreng kan? Kita ada gunakan gula. Ada gula, ada minyak. Lagi ada minyak. Okey, so siapa yang baru masuk jangan lupa tag dan komen dekat Kakak Kitchen. Okey, hari kita nak bagi hadiah. Mangkuk seramik kita yang comel dan ada lambang happiness. Ya, betul. Siapa nak dapatkan? Jangan lupa sekarang share, okey? Saya masukkan yang ubi keladi ini masukkan dalam ini kukus. Okey, kita nak kukuskan first step. Bagi ini kukus nak 20 minit Okay, keladi masukkan 20 minit. Selama 20 minit kakak kita nak kena kukus ya. Yes. Wow. Mesti gunakan api yang besar. Okey, guna api yang besar. Okey, sementara kita bagi yang itu ubi keladi bagi dia kukuskan, kita masak dia punya, pecahkan yang minyak ayam ini keluarkan. Sekejap okey. Kita letakkan, kita guna dua sudu minyak masak, masukkan dalam periuk ini. Okey, masukkan pecah sikit dia punya sampai dia punya kulit ayam sampai garing, janggus. Keluarkan semua biar minyak. Dah panas periuk. Panaskan periuk ni sikit cukup. Nanti dia itu kulit ayam keluarkan banyak minyak lagi. So, ya, kepada sesiapa yang masuk, baru masuk, jangan lupa share dan komen dekat Kakak Kitchen. Yes, betul. Share sebanyak mungkin dengan kawan-kawan, panggil kawan-kawan tengok resepi Chinese Muslim kita nak ajar hari ini. Yes. So, bahan-bahan jangan risau semuanya halal, kan kakak? Yes, betul. Mesti ada halal. Kita tunjuk hari ini semua halal. Jangan risau. Okay. Kita pun ada bagi-bagi hari ini. Sekarang kita masukkan kulit ayam, masukkan. Dia lepas ni bau kulit ayam tu naik. Bagi pecah sampai dia keluarkan semua minyak. Kita goreng. Mana orang-orang ni kenapa senyap hari ni? Ada komen dah mereka. Siapa dekat dalam? Dia tanya Miao mana pergi. Miao mana pergi? Hi, everyone. Kepada siapa-siapa yang baru masuk hari ini,
Hai Joy, saya baru tengok yang atas-atas. Ada banyak kawan-kawan. Oh, Cindy ya. Loha. Hai Joy. Hai Ambikin. Wah, banyak-banyak kawan dekat sini ya. Miam-miam, banyak orang banyak rindu you. Miam-miam hari ini tak begitu sehat. Sampai datang hari ini. Ya, betul. Segera tunggu. Nanti baru lain episode dia baru keluar. Okay. So sekarang ni kita, apa kakak? Kita goreng itu punya kulit ayam. Yes. Supaya dia keluarkan minyak, lemak tu. Lemak pertama dia lemak, betul. Lemak tu dia jadi minyak. So kita guna dia punya minyak tu. Bagi pecahkan sampai dia semua minyak keluar. Nanti kita masak dengan ubi keladi. Dia manisan lagi sedapnya. Dia punya fresh. Tak payah pakai cube lah kan? Tak payah. Kita dah pakai ni, tak payah pakai cube dah. Tak payah. Dia bau dia punya ayam, kulit ayam sudah naik. Naik, bang. Sekarang dia bagi dia cukup-cukup bagi keluarkan. Bagi korang sampai dia garing. Betul. Korang boleh try resepi manisan apa kakak? Manisan? Okey. Taruh manisan teochew. Yang ini taruh manisan teochew. Cakap ulang satu kali lagi yang apa bahan yang kita gunakan. Okey. Sekarang saya tengah kukuskan ubi keladi. Taruh, ada mereka cepat panggilkan taruh selama lebih kurang 15 minit sampai 20 minit. Yes. Okey. Lepas kita ada gunakan jingko juga. Okey, ada gunakan jingko. Jingko. Jingko kita pun boleh masukkan bagi dia kukus juga. Kita letakkan ni ada nanti kalau kawan-kawan ai tanya, mana nak dapat biji jingko tu? Biji jingko ni boleh dapat dengan ubat tabir. Ubat kedai tabik. Tabik. Kedai tabik betul. Chinese. So kat situ korang boleh dapatkan biji jingko ni lah. Sekarang saya mau masuk ini jingko. Kita pun boleh bagi dia kukus dan nanti dia senang masak. Kita campurkan satu sudu minyak gula. Masukkan satu sudu besar minyak gula. Masukkan kacau-kacau. Nanti bagi dia tu dia minyak cair. Dia pecah dah lemak tu. Yes. Lemak dia sudah pecah Okey. Apa lagi tengok tu. Ada keluar tak? Keluar sudah dia punya cair dan lemak dia. Yes, bagi sampai dia sampai keluar. Sampai dia kering. Lepas yang ini dia sudah keluarkan banyak dia punya minyak. Kita mau goreng dengan bawang merah. Sebab lagi kita, bagi dia bau rasa. Actually kita letak minyak minyak masak sikit je sebab kita nak ambil minyak lemak ayam punya minyak tu. Betul. So, nampak dia punya fresh. Yes, betul. Masukkan cube, okey? Boleh. Atau kita boleh tutup bagi dia keluarkan semua dia punya rasa. So, korang yang baru masuk ni boleh share dan tag kawan-kawan anda. Betul. Dan jangan lupa komen dekat Kakak Kitchen. Hari ni kita dah dapat nak bagi hadiah mangkuk seramik. Betul. So, korang bolehlah share sampailah dalam 200 dengan 300 tak silap ai share hari ni. Share mesti ada 300 punya share. Lagi 200 punya view kita boleh keluar hantarkan yang ini. Yang periuk seramik ini. Betul. Banyak cantik. Teng. Meletup pam. Cantik ya seramik ini. Sampai ada tulisan lagi. Ini yang boleh masak bagi satu orang masak itu instant noodle boleh. So ini seramik boleh guna masak juga. Boleh masak. Boleh buat masak lagi. Boleh. Dia macam tripod macam ni. Sekarang orang boleh share dan banyak. Banyak mereka tag banyak kawan masuk dekat sini ya. Okay, Kakak Kitchen. Hi everyone. Yang tengah. You dapat baca mereka punya nama. Dapat. Cina punya kadang-kadang susah. Ada susah dah. thank you Kucing Lian. Banyak you thank you punya kawan-kawan masuk. Terima kasih ya Kucing Lian. Thank you. Sekarang kita tengah masak manisan taruh manisan teochew. Okey, kita sekarang pecahkan iaitu sudah gorengkan kulit ayam. Okey, hari ini dah sampai 115 share. Berapa share sudah? Sikit. Banyak sudah share dah. Hari ini belum sampai lagi. Belum sampai lagi ya.
Yang itu Kuching ni hari episode yang lepas yang dia dapat menang yang itu for the book. Yang ini seramik Kuching Lian, betul-betul. Kuching Lian sudah dapat. Okey, bagus Kuching Lian. Panggil kawan-kawan yang lain ya. Thank you Kuching Lian. Teh banyak-banyak kawan masuk. Thank you so much Thomas Wong. Dah. Yes. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Wah, you tengok biar-biar minyak lagi banyak. Wah, sekejap lagi kita bagi goreng jas. Jadikan banyak rangus. So, korang jangan lupa try resepi ni kat rumah. Ini semuanya resepi masakan Chinese. Betul. Muslim friendly. Dan dia punya produk-produk. Bahan-bahan dia semuanya halal. Produk mana pula. Betul. Okay. Apa lagi panggil kawan-kawan makcik-makcik boleh masuk semua dekat dalam live kami sekarang. Makcik-makcik, kakak, adik, mana tengah-tengah tonton TV tu kan. Tengah santai-santai dekat rumah boleh dah buka, tengok. Buka kat chat sekarang. Dan chat. So, kita tengok dia punya minyak dah naik. Oh, hati-hati dia pula. Tama bagi dia air. Oh, air dia. Nanti dia buat macam ni. Meletup, pop. Betul. Okay. Sorry. Tak apa, hati-hati. Lepas yang ini, kita buat manisan. Kita sudah mau buatkan ikan kukus Teochew. Okay. Oh, so kita nak perap dulu ke apa? Tak payah perap, nanti senang saja. Yang ini ikan kukus Teochew pun senang. Kita ada semua barang letak. Kita paling penting bagi masakan yang ini ikan Teochew. Kita mesti ada apa dah? Mesti ada yang ini. Plum. Macam masam. Plum masam. Macam buah masam-masam sikit. So, plum ni boleh dah. Macam jeruk lah. Jeruk punya, betul? Yes, jeruk. Baru jeruk sedap punya. Ikan kukus ini bagi Teochew. So, pakai ni dalam 2 biji je, kakak? 2 biji saja. Sebab dia ini banyak sudah masamnya. You letak terlalu banyak pun tak boleh. Dia punya meletup. Sebab dia ada minyak. Masukkan. Tengok tu minyak dia naik terus banyak tadi. Banyak sudah mau pecah-pecah. Saya mau balikkan dia. Kamu boleh share dan tag kawan-kawan dan komen dekat live kakak. Kakak kitchen panggil kawan-kawan yang lain. Yang ini banyak orang pandang, yoga apa ada letak itu kulit ayam Yang itu dia biar minyak. Lagi sedap Sebab dia dalam ada sikit air dia lompat. Dia punya minyak. So korang boleh share dan tag kawan-kawan anda masuk ke dalam komen kakak kitchen untuk dapatkan periuk yang comel hari ni kita nak bagi. Ada share ada sini kawan-kawan ada makanan yang you orang semua ingat belajar. You selalu tengok orang masak, wah banyak sedap. Abang pergi restoran, pergi mana-mana banyak sedap. Tapi you tak tahu masak dah. Ada dah. Apa masakan? You boleh komen dekat sini. Tengok kakak tahu masak dah. Lain kali saya boleh tunjuk macam mana masak. Jika ada, you boleh komen bagi bawah bagi semua orang. Semuanya masakan Chinese, Muslim friendly. So korang boleh cuba resepi ni dekat rumah. Halal, jangan risau. Okay, kita sini. I pun nak share tiba-tiba. Saya tengok ini lebih kurang sudah banyak minyak. Saya boleh keluarkan dia punya minyak. Keluarkan dia punya kulit dulu. Dia sudah banyak. Okey. Sekarang ini kulit lebih kurang sudah rangus, keluar banyak minyak dia sudah naik. Saya keluarkan dia punya kulit dulu, lepas saya baru masukkan bawang merah, dia punya bawang kecil. Wangi banyak. Banyak syok aroma sudah semua sudah keluarkan. So, hari ini kita tengok siapa yang bertuah. Nak dapatkan periuk yang cantik dan comel. So, korang boleh komen
di Kakak Kitchen sekarang. Yes, saya yes. nak menang Puria. Ah, MBK cakap dia mau menangkan Puria. Boleh ya? Yeah. Mesti tonton sampai habis, ha? Mesti mau tonton sampai habis, ha? So, okay, sekarang kita masukkan. So, Kakak, hari ni ikan steak esko sekarang ni kita nak goreng dia punya bawang dulu kan Kakak? Yes, betul. Sekarang kita masukkan yang bawang kecil ini. Masuk bawang kecil dulu. Yes. Kalau pakai bawang besar boleh ke Kakak? Bom pun boleh. So kita sekarang kita tapi bagi bawang bagi bawang kecil lebih bawang bau lebih baik sikit. Oh, lagi sedap. Dia biar rasa. Wah, ini bau bawang sedap sudah naik. Yes. Okay. So hari ni Miao-Miao tak ada. Miao-Miao tak berapa sihat. Ya, yeah, Miao-Miao tak ada. Yeah. Hai semua, jangan lupa share untuk dapatkan produk kita hari ni. Yes, produk betul. Mangkuk yang comel dari Cookerland. Ya, yes. Kau orang boleh tengok. Dan jangan lupa boleh mak masak kat rumah. Boleh try letak kat rumah, okey? Ya, yeah, ini comel. Ini comel punya mangkuk ada tulisan lagi kakak-kakak. Yes. Rainbow ada comes rainbow. After a yes. storm. Ini bagi jika tak mau masak, macam satu mangkuk macam ni, puree pun cantik. Kita lepas masak sup, mau hiaskan pun pun cantik. Ya, betul. Semua orang mesti mau bagi like and share. Nanti kita hadiah 300 punya share. 300 share boleh dapat. Betul. Kita sekarang sudah banyak share dah. Tengok. Nanti kita boleh hadiahkan yang ini. Okey. Sekejap lah. Oops. Ada ada. Okey. Oh ya, mana ni? Berapa sudah ada dia punya share? Sekejap ya, mana nak keluar ni? Dapat cari dah dia punya share. Ada. Sini. Thank you. Banyak. Oh, saya tengok ada banyak orang tag orang kawan-kawan masuk tengok kita punya program Kakak Kitchen. Sudah 213 punya share. Orang cepat. Ya, ada cepat. 80 lebih saja kita boleh dapatkan hadiah ini. Okey? Share banyak sikit. Oh. Ya, betul. Mesti orang nak boleh share sekarang. Bagi semua you biar kawan-kawan tahu program kita nanti kita boleh ajar banyak masakan Cina boleh, Asian pun boleh. Diorang tanya. Diorang tanya Miao-Miao sakit ke? Tak, Miao-Miao demam lah. Dia tak sehat lah hari ini. Tidak berapa sehat hari ini. Tak berapa sehat. So dia tak dapat datang. Betul. Sudah 200 share langsung. Yes, betul. Ingatkan you share. Orang semua mesti mau. Oh, sudah 200 share. Ya. Saya mau hadiah 300 share. Tolong semua orang kawan-kawan kita. 300 share, 200 view. Baru kita hadiahkan periuk yang comel. Yes, jangan betul. Lupa tonton sampai akhir rancangan. Faham? So korang boleh tag kawan-kawan korang dekat komen Kakak Kitchen sekarang. Yes. Boleh tak share lagi kat kawan-kawan yang lain. Jangan lupa share kat grup-grup makcik-makcik kampung-kampung ha semua. Share bagi semua kampung jiran, kawan-kawan kerja, saudara. Panggil jiran-jiran sebelah datang sekali share. Hari ini Kakak masak makanan Teochew Cakap dekat jiran-jiran, dekat kawan-kawan tu hari ini kita ada resepi masakan Chinese. Kakak Kitchen ajar cara-cara masakan Chinese Muslim friendly. Yes, yang korang boleh cuba try dia buat dekat rumah. Dan dia punya apa bahan-bahan dia sangat simple dan sangat mudah. Boleh dapat dekat supermarket semua bahan dia. Jangan risau. Sekarang kita masak yang ini lebih kurang bawang kecil ini sudah jadi kuning Tak mau sampai dia mau sudah banyak dark brown baru angkatkan dia. Sebab nanti dia dengan minyak dia lebih senang dia jadi hitam bagi api yang kecil. Sekarang boleh tengok hari ini bawang yang terpotong sendiri goreng sendiri. Kita tak mau dia biar bawang, kita mau dia biar minyak saja. Okey. Amir Azra, awak masak pada tepoyak sekali. Masak masak batin tepoyak sekali. Apa itu masakan lain kali bolehlah. Kali saya selalu tunjuk macam mana masak Asian, lepas Asian, Chinese Melayu. Food.
Lepas Farah boleh tunjuk macam mana masak makanan itu Melayu. Ya, Melayu, patin tempoyak biasanya asal daripada Temeluh kakak. Temeluh. Ah, kita panggil patin tempoyak kat situ memang famous. Okey. Sekarang saya nak tuangkan yang tadi punya minyak kulit ayam, masukkan periuk ini. Nanti kita menggorengkan. Ini kita okey kepada yang mana terlepas tadi tu, kita gunakan minyak ni, minyak asli daripada kulit ayam tu. Yes. Kita dah goreng dahulu, tengok sekarang ni minyak ni banyak kita ambil. Kulit ayam betul. Kulit ayam biasanya dia ada lemak, lemak yang tu akan jadi minyak bila kita dia punya bau. Yes, betul. Okey. Sekarang apa ni, yang Ali, ini masakan yang masakan Korean boleh tak kakak? Boleh Korean, boleh. You siapa mau belajar makanan Korea, boleh lain kali saya boleh cari banyak resepi macam kita tunjuk macam mana boleh buat makanan kimchi apa ya yang kimchi you suka tak? Makanan Korea. Oh, kimchi memang favorite I. Lain kali saya tunjuk macam mana buat kimchi. Kimchi pun boleh makan dengan nasi. Korang boleh try kat rumah kan. Suka masam-masam sikit. Okey, kita keluarkan ubi keladi yang sudah dikukus. Siap kukus. Luar pula no. Korang yang pada yang baru masuk live ni, live kami boleh share dan tag kawan-kawan dan komen dekat Kakak Kitchen sekarang ya. Jangan lupa, mana tahu anda bertuah hari ni, bermenangi periuk daripada Kukulen yang cantik, comel, warna merah. Boleh buat masak lagi. Wah, tengok tu kakak dah buat sekali. Tengok yang ini jingko yang sudah dikukus dengan gula. Sudah dia biar semua gula cair, sudah dicairkan. So, jingko yang kita dah rebus sekali. Sekarang kita mau gunakan satu mangkuk yang besar bagi lengekkan semua ubi keladi ini. Lenyekkan ubi keladi. Yes. Kita nak pakai apa kakak? Lenyekkan tu. Gunakan yang ini kapur lah. Guna kapur je sahaja. Kakak memang mahir. Tapi kalau korang nak mudah lagi, masuk blender pun boleh juga. Boleh, boleh. Mana-mana yang convenient. Masukkan blender senang sikit. Mana-mana yang memudahkan suka. Tapi ini tak banyak lah. Kita boleh masukkan lenyekkan dengan tangan saja. Nanti baru kita masukkan dalam periuk ini. Lenyek-lenyekkan. Boleh lah kita. Boleh, boleh. Mari. Tengok dia lembut lepas ni. Kita kena pakai ubi ni. Boleh, ini betul. Lepas lengek, kita bagi dia, bagi dia masukkan dalam periuk. Okey. So, kita lengekkan dia. Yes. Lengekkan saja. Oh, hati-hati. Sebab sini ada sikit. Meletup pula. Mungkin tutup dulu. Sebab dia ada minyak dekat dalam. Tengok korang. Sentuh minyak. Sentuh ada sikit air. Dia mesti macam volcano macam ni. Ini boleh ya, kita hancurkan habis. Hancurkan semua habis. Panas lah, hati-hati. Boleh tak? Dah biasa pegang panas kat dapur. Kalau tak biasa tu namanya tak pernah masuk dapur. Masuk biasa Farah selalu masak dekat rumah, betul tak? Betul. You biasa selalu paling favorite handa biar makanan masak dekat rumah. Bagi you masakan apa masakan apa? Yang paling rumah yang masakan apa? Masakan Chinese ke apa? Bukan, Melayu. Apa Melayu makan? I suka masak lemak cili api, ayam lemak cili api. Apa? Lemak. Ayam masak lemak cili api. Apa itu cili api dia ya? Kuah dia lemak. Banyak pedasnya. Sebab dia banyak pedas, tapi dia guna santan. Dia guna cili api ya. Saya memang tak tahu pertama masak kali saya dengar. Masak lemak cili api biasa. Yes. Itu biasa masakan Melayu lah. And then satu lagi asam pedas. Yes, betul. Mia Li cakap manisan keladi ini sedap. Yes, betul. Yang ini banyak orang Teochew selalu suka masakan manisan ini. Biasa kita cakap oni ya, oni. Biasa kita cakap oni ya. Sini ada orang Teochew dah dekat sini. Ada orang Teochew you boleh bagi nombor satu. Teochew macam kita ada Cantonese, ada Teochew, ada Hakka, Hainan. Ya, betul. Macam tu rupanya. Macam satu dia direct, mata satu Chinese lah. Dia macam ada banyak golongan. Dia punya dialect different dari. Tapi Chinese memang banyak dia punya bahasa pun banyak. Yes. Sebab dia semua orang dari China different part. Different part lah. Different part dia punya language pun tak sama. Bahasa pun sikit tak sama. Betul. Okay. So, kita tengok sudah boleh. Kita boleh masukkan. Wow, dia punya sudah
hancur I buat. Sudah banyak ringgit bagi dah semua match semua, kita boleh masukkan dalam periuk ini. Ini nanti manual punya. Kalau korang nak yang malas sikit kan, ambil lah apa mesin putar tu, penggisah. Penggisah pun boleh. Itu kalau betul, nak betul. Cepat kan, lagi cepat. Sekarang ni kita guna manual punya cara. Yes, betul. Senaman betul betul. Sikit kat dapur. Sini ada orang Teochew. Itu kucing itu orang Teochew. Betul betul Farah. Manis keladi ini. Okey. Kita boleh masukkan yang ini. Ini sudah api. Kita bagi goreng dia macam ni je. Kita kena buat dalam bagi goreng. Buat dalam bulat-bulat. Macam ke macam tak ada buat bulat-bulat. Dia macam pekat macam ni. Nanti mesti makan dengan panas-panas. Kadang-kadang ada orang makan sudah. Kita boleh masukkan. Okay, sudah. Masukkan yang ini lembut semua. Lembut betul lah bila pakai pengukus. Yes, sebab dia baru panas dia panas lagi. Lepas panas senang. Senang dilenyekkan. So, jika dia sejuk dia keras sikit, susah sikit. Korang boleh share. Yes. Apa lagi korang boleh try resepi ni dekat rumah. Yes. Easy. Tak payah susah. Pergi cari ubi keladi. Ubi keladi. Ubi keladi kan? Taruh. Yem. Bahasa Inggeris kita cakap. Ubi keladi taruh. Manisan Teochew yang ini cakap oni. Oni? Oni. Macam Japanese, Korea. Yes. Oni. Bukan selalu kita lelaki yang kaca kita cakap. Opa. Yang ini perempuan kita cakap oni. Onyong. Anyong hasenyo. Apa lagi kita masakan Teochew sudah cakap bahasa Korea. So korang bolehlah tak apa panggil kawan-kawan korang lagi hari ni. Tengok tu kakak. Dia punya keladi dah jadi. Yes, betul. Ini adalah manisan, okey? Manisan betul. Korang jangan pelik. Ini ada manisan. Okey, sekarang kita sudah mau tambahkan gula masukkan. Satu. Ini adalah manisan. Dua, manisan Chinese dia pelik sikit dia. Tiga. Dia bagi ada 3 sudu besar punya gula masukkan. Lepas kita kacau. Ini manisan Chinese ada guna pakai kulit ayam punya minyak. Ya, bagi dia rasa. Mesti ada dia punya ini minyak baru dia rasa. Itu yang lain daripada masakan Melayu. Biasa kalau manisan Melayu, kita orang tak ada guna kulit ayam bawah. Yes. Ikan sebab kita mesti guna yang ini baru dia punya rasa sedap. Thank you, Lin Chan. Kakak lagi pandai daripada saya. Lagi masuk sama aku. Saya pandai masakan Cina, Asian food. Tapi Farah Melayu punya banyak dia pandai. Saya mesti belajar dengan dia lain kali. Sebab tu I masuk rancangan ni sebab I nak belajar masakan Chinese. Rancangan ni sempena untuk masakan Chinese friend, apa Muslim friendly. Friendly, betul. Halal semuanya. Dan boleh korang dapatkan makanan semua. Kita guna semuanya bahan halal. Dia betul. Tak ada yang tak halal. Semuanya halal. Jangan risau. Tak pernah makan manisan ni. Tengok, Thomas Wong pun tak pernah. Ada juga Chinese tak pernah oni makan manisan. Oni, kita cakap oni. Yang ini panggil oni. Dia mesti yang itu dia lebih kurang bagi dia kacau-kacau sampai dia licin, pekat. Lebih kurang sampai dia punya gula sudah cair, dia sudah lebih kurang sudah siap. Yang dia punya pekat ikut kesesuaian anda. Yang suka lebih pekat punya, you tak payah. Yang tak suka begitu pekat, you boleh tambah sikit air lagi. Biasanya kita memang akan kukus dululah. Kukus dulu betul. Supaya dia lagi senang kita nak lenyek-lenyek. Yes, kan? Betul. Kalau betul. Pakai pelenyek, lagi senang. Betul. Bagi dia kacau-kacau. Yang ini tengok begitu pekat, boleh kakak tambah sikit air. Not too much lah kalau air tu, kalau kita nak pekat kan. Kan nak pekat sebab terlalu dia macam terlalu cair, tak sedap. Dia mesti ada sikit dia bagi dia pekat baru sedap. Tu dia, dia punya keladi dah nak jadilah. Sedap. Betul. Oni sedap. Oni sedap betul. Yang ini panggil oni. Teochew mereka panggil yang itu itu keladi, ubi keladi. Keladi itu kita panggil Betul. Oni. Ni sekarang dia sudah jadi hancur-hancur mesh lah. Faham dah. Sebab oni panggil oni. Oni. Ini masakan oni. Onion. 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 Onion.
Annyeong lah saya. Annyeong. You tak itu selalu ada tengok movie Korea dah? Tengok kat skrin sudah nak makan. Yes. Yo yo. Siapa, ayu, siapa tahu, boleh dapat sampai sini ya belanja you makan. Boleh cuba yang ini manisan. Teochew. Okay, sudah boleh siap. Ha, tu dia dia punya masakan. Yes. Siap. Okay. Kita punya ubi keladi yang kita apa goreng dengan kulit ayam tadi. Betul. Ha. So tengok dia punya bau lagi berbeza bau sudah dia. Sudah siap. Kita boleh gunakan satu mangkuk. Kita masukkan boleh berapa? Bagi dia cantik-cantik ah. Yang ini siap, yang ini boleh makan dengan panas, ada yang orang boleh makan dengan letak peti, esok baru makan pun boleh. Boleh makan macam tu juga kakak? Ah, terus makan macam ni. Oh, sebab dia dalam campur gula, so korang boleh terus makan macam tu pun dah rasa ada mana-mana. Yes, sih. Yes, betul. So, apa lagi? Ya, kita bagi dia buat cantik-cantik ya. So ini resepi korang boleh try dekat rumah. Yes. Sangat so, simple, sangat mudah boleh buat dekat rumah. Ah, yeah. Ini bawang ni? Bawang ini tak guna lagi. Kita mau dia biar bau saja. Oh, so kita tak gunalah. Tak ada guna lagi. So sekarang kita dah kakak tengah hias. Hiaskan. Tengah lepas hiaskan kita punya manisan. Atas kita mau letakkan yang ini. Mesti ada cingko. Ya, korang jangan lupa share dan tag Kakak Kitchen sekarang. Dan jangan lupa panggil kawan-kawan yang lain. Ya, masuk. Ah, tengok kita punya tu. Wow, jingkong. Jingkong kita dah dengan rendam. Apa dia rendam pula? Jingkong yang sudah letak dikukus. Dengan, kukus, letak gula bagi kukus bagi dia malis. So sekarang wow. Okey, taruh manisan Teochew sudah siap. Cuba letak banyak lagi kan. Ah, boleh. Lepas kita saya mau bagi buat satu mangkuk kecil bagi you cuba. Okey, you boleh try sekejap lagi boleh, ya. Boleh. Nanti you cuba dia punya rasa. Yes. Ui. Betul. So lovely. I nak cantik. You boleh cuba. Apa? Okay. Okey. You boleh cuba yang ini. Tengok you suka dah. Yang itu ada campur kulit ayam yang manisan. Okay. Yang itu kita punya satu dah siap ya. You cuba yang ini. Wih banyaknya. Tak apa, you cuba. Okay. Ini kalau minyong ni. Yang ini kita sudah disiapkan semua taruh manisan Teochew sudah siap. Sama keluarkan sikit lagi. Jadi panas ni. Panas ah, hati-hati ya. Okay. Siap. Sekejap lah, saya rasa. Macam mana rasa dia? Okey tak? Rasa dia macam ubi keledek. Ubi keledek. Tapi ada manis? Ada manis. Cukup? Cukup manis tak? Cukup manis. Ada cukup dia terlalu manis, rasa bau ayam tadi tak ada rasa bau pun. So kita punya memang guna minyak tu untuk pati dia saja. Yes, betul. Rasa pati best. Dan pati. And then sedap. Sedap. Pertama makan tak? Pertama kali you makan. Makan dengan biji jingko tengok ni. Makan dengan okay. Yang seterusnya, kita yang masakan yang lain. Okay. Hari ini lagi satu masakan saya mau tunjukkan macam mana masak makanan Teochew adalah ikan kukus Teochew. Ikan kukus Teochew pun banyak senang. Kita ada gunakan hari ini gunakan ikan ini, ikan siakap. Okay. Gunakan ikan siakap. Biasa you boleh gunakan ikan bawal putih pun boleh. Yes. Ada gunakan itu apa? Macam panjang-panjang itu saya selalu tenggiri ya, ikan tenggiri ada bagi kukusnya tenggiri. Pun boleh. Okey. Banyak jenis siakap. Ikan pun boleh. Yang ini hari ini saya gunakan siakap. So okay? Kita pakai ikan siakap hari ini. Kita ada gunakan tofu lembut. Sedaplah kakak. Sedap manis dia best. Rasa kita manis semua ada. Pertama kali cuba. Rasa macam ada susu tapi tak ada susu. Tak ada susu, tak ada susu. Dia memang dia mesti ada dia punya minyak sikit itu kulit ayam baru dia sedap yang ini manisan. Okey?
Lepas kita ada gunakan cendawan shiitake kering. Dah pakai cendawan shiitake lagi ya. Kita gunakan halia. So, kakak, ini masakan apa untuk yang apa? Ikan ni? Ikan kukus teochew. Ikan kukus teochew. Ada ikan kukus teochew. Ada sayur masam. Sayur masam ini jeruk. Kita cakap selalu cakap jeruk. Sayur jeruk. Sayur jeruk kan dia ada rasanya ada masin. Ini sawi ke apa? Sawi. Sawi. Oh, sawi yang sudah di jeruk. So, sawi yang jeruk. Dekat supermarket ada ada biasa ada. Ada. Sebelum you gunakan yang ini masak mesti rendam dengan air panas dulu. Ya. Okey. Ada cili, kita gunakan cili padi yang potong. Ada gunakan daun ketumbar. Daun ketumbar. Yang ini satu lagi. Kita gunakan buah macam buah plum. Masam-masamnya buah plum. Jeruk plum boleh dapat jeruk juga. Jeruk plum. Yes. Kalau tak tahu kan boleh cari dekat ni. Ada tomato. Supermarket tu ada jeruk plum tu. Tomato yang sudah dipotong 8. Okey. Sekarang kita pertama kita mesti yang ikan yang ini sudah dibersihkan. Kita mau sapu sikit garam dekat asap. You makan. Kak, nak makan rasa sikit. Boleh nanti saya letakkan sikit garam atas. Letak sikit garam. Bagi dia masas dia punya body. Masas Masas. Ikan pun nak kena body masas. Yeah, bagi supaya dia nanti sedap. Ada sikit rasa. Langut. Okay. Lepas, ini kalau anak saya suka makan ni. Jadi macam ice cream pula. Lepas kita gunakan buah plum yang sudah dijeruk ini masukkan dalam dia biar badan. Perut bagi dia lengketkan. Apa isi sapu, kita dah buang perut dia. Sapu dia biar dalam. Okey, balance ada satu biji lagi bagikan atas. Sapu. Terbalikkan. Biasa kalau kita nak apa perap, kita akan guna asam jawa. Tapi kali ni cara Chinese lain Chinese. Sikit. Ini Teochew style. Teochew style yang kukus ikan. Ini mesti mau guna yang buah plum jeruk ini. Ya. Jika tak ada, dia biar rasa tak sedap. Bukan Teochew lah. Bukan Teochew. Bukan. Ini plum yang sudah di jeruk, dia masam, dia biar rasa. Bagi dia rasa masam. Mesti ya, yang hidangan ini mesti ada buah ini. Tak ada buah plum ini, langsung tak boleh cakap Teochew punya ikan kukus. Okey. Lepas, kita letakkan halia. Sekejap ya. Okey. Halia letak bawah sikit, hiasan dekat bawah badan itu ikan. Ini masukkan semua dalam perut ikan yang perut sudah dikosongkan. Boleh masuk sikit halia. Lepas kita dekat atas badan. Letaskan halia yang sudah dipotong, dihiriskan. Okey. Ini tak ada, tak boleh makan banyak. Yalah, Mia-Mia hari ini. Yang ini Oni iaitu taruh manisan ni. Mia-Mia banyak suka makan yang ini. Selalu dia suka makan yang ini. Okey, kita masukkan letaskan cendawan dekat atas ikan ini. Bagi hiasan cantik. Tengok tu. Kakak kalau ni sangat kreatif. Ini masuk dalam perut ni separuh dah masuk lah. So kita nak steam berapa lama kakak? Yang ini tak sangat besar punya ikan 500 gram, 600 gram lebih kurang 10 minit sudah siap. Dalam 10 minit je. So, nanti saya tunjuk you lah macam mana. Mau tengok yang ini ikan sudah boleh siap dikukus. Macam mana tengok ikan ni? Sudah tahu dia sudah siap dikukus Sekejap saya tunjukkan Lepas kita letakkan semua ini sayur, jeruk. Bau tu kita steam, bau dia naik sama-sama dengan sayur, cendawan tu semua sekali. Yes, betul. Senang je. Senang tak. Yang penting memang senang. Yang penting korang kena cari bahan tu siap sedia dekat atas meja. Senang je kalau nak masak. Apa-apa kukus lagi senang lagi. Ya.
So okay, korang jangan lupa kalau nak memenangi hadiah hari ni, kita nak bagi mangkuk comel daripada Kukulen. So korang kena share dan tag dan komen dekat Kakak Kitchen sekarang. Yes. So di akhir rancangan nanti kita akan umumkan pemenangnya. Yes. Siapa yang berkuah hari ni, okey? Kita bagi. Tadi, tadi sudah lebih kurang 200 lebih, betul? Sekarang ada sudah lebih 300 dah. Sekarang 200. Lepas lah, tak apa. Lepas ini kita ada masa. View kita ada naik. Ayo 250. Yang semua kawan-kawan kita bagikan, share lagi bagi orang 50 orang lagi, kita sudah boleh hantarkan hadiah ini. Okey. Yang sebelah tu nak masak ke nak makan, ha, tak habis kunyah. Dah habis kunyah. Ah, tak ada. Mesti lepas saya masak, kita nak bagi tahu orang dia rasa, rasa macam mana. Manis ni bukan manis Melayu, ini Chinese punya style. So yeah, Chinese style, Chinese style. Ah, dekat rumah. Kalau korang nak memenangi, lagi saya ulang sekali lagi lah. Hari ni kita masak apa, kakak? Okey, nampus kita punya manisan tu. Okey. Sekejap bah, saya bagikan. Sekarang saya masukkan yang ikan ini, garam ini, penggukus dulu. Wow, dia punya. Macam 10 minit sudah boleh siap. Okey. Tu korang boleh tengok dan tag Kakak Kitchen. Kakak Kitchen. Boleh lah panggil mak, kakak-kakak yang ada Facebook tu, korang boleh ajak diorang datang. Betul. Kita ada nak bagi hadiah hari ni. Berupa sumbangan pula. Ada mangkuk comel daripada Kukulen yang korang boleh, mangkuk seramik tu boleh korang guna masak atas dapur. So hari ni saya lah menang malam ni. Lambat lagi. Okey, saya ulang apa yang tadi saya sudah masakkan. Sekarang saya yang ikan yang kukus, yang ini ikan kukus Teochew style, okay? Teochew style. Yang ini ikan ah, mesti ada sayur jeruk, yang mesti ada itu buah plum yang sudah dijeruk, mesti ada tomato, ada tofu, lepas ada cendawan shiitake kering yang sudah. Cendawan shiitake pun kena ada sebab bagi dia punya bau tu masuk sekali campur. Yes, betul, so, betul. Dia perap dalam tu. Ah, bagi dia perap, bagi dia rasa, masukkan dia biar rasa, mesti ada. Ini mesti ada sikit masam, ada sikit masin, dia biar rasa dia. Nanti saya ada letak, siapa yang suka pedas boleh letakkan cili padi, masukkan dalam lagi. Dan korang boleh cuba masakan Chinese Muslim ni, Chinese Muslim friendly ni dekat rumah. Dan boleh bagi mana anak-anak makan, try rasa. Lagipun ia masakan, masakan ni semua halal. Dan bahan-bahan yang kita guna pun semua halal. Ya, betul. Tak ada yang non-halal, semuanya halal. Okey, sekarang kita mau masukkan yang itu minyak. Bagi goreng tadi punya ada lagi, kita punya bawang kecil. Yang bawang ini kecil, ikan pun mesti ada bawang kecil. Baru dia punya rasa bau lagi sedap lagi. Yang penting mesti kalau masak mesti ada bawang, ada bawang putih. Kadang-kadang kadang-kadang kita ada gunakan bawang kecil digorengkan minyak, atau kita gunakan bawang putih yang sudah digorengkan. Bagi dia punya rasa lagi bau, dia ranggus. Lepas kita tengok tu kakak punya ni sudah sedap pula. Okey, kita ni boleh ini letak. Ini kalau air tak cukup manisan ni best tau. Ya. So korang boleh makan, try kat buat kat rumah. Senang je buat manisan ni. Yes. Mana itu? Okey. Okey korang, kalau nak dapatkan periuk yang cantik lagi, cantik lagi comel hari ni, jangan lupa tag orang, share tag orang masuk dan share dekat Kakak Kitchen sekarang. So di akhir rancangan ni nak baru kita akan umumkan siapa pemenang dia. Okey. Sekarang kita akan panaskan periuk ini bagi dia punya minyak mau goreng bawang kecil. Air sedap sangat, air saya tambah lagi. Tambah lagi boleh lah. Ini masakan ini memang sedap bagi you ah. Okey, you boleh rasa rasa dia banyak sedap. Air first time makan, tapi dia punya melt kat dalam mulut tu. Dia macam meleleh. Sudah banyak sedap meow dekat you punya dalam punya mulut. Meow kalau you tengok ni mesti you. You meow mesti suka lah yang manisan ini, dia memang suka meow. Apa ni? Angin bengkian. Ikan kukus teochew sedap lah. Oh, memang sedap sebab saya tengok bahan-bahan dia. Memang sedap. Nak pula pakai ikan apa?
Kakak, ikan siakap. Hari ini saya gunakan ikan siakap. Ikan siakap. So ikan siakap tu dah ada jus, apa jus dia, ya, jus ikan yang macam ada manis. Dia dah ada manis dia tersendiri dekat ikan siakap tu. Yes, betul. Kita masukkan bawang kecil bagi gorengkan, bagi dia wangi. So saya ulang balik sekali, jangan lupa share dan tag kawan-kawan anda dan komen dekat Kakak Kitchen sekarang untuk memenangi periuk seramik daripada Kukenen yang buku orang boleh bawa masak dekat dapur. Ha, boleh panas lagi tau. Dia punya periuk tu memang tahan lama. Sebab dia seramik. Di akhir rancangan nanti kami akan umumkan pemenangnya. Sesiapa yang bertuah hari ni. Hari-hari. Hari Rabu. Nah. Ada kawan-kawan yang baru masuk, saya boleh tunjukkan satu kali yang tadi saya yang sudah masak yang manisan ini. Taruh manisan Teochew. Bahan-bahan yang saya gunakan banyak, senang saja. Berapa bahan sudah boleh buat manisan ini. Kita gunakan ubi keladi 400 gram. Kita ada gunakan jingko lebih kurang 30 biji. Jingko. Gunakan kulit ayam bagi pecahkan, keluarkan semua dia punya minyak. Lepas goreng dengan bawang kecil bagi dia rasa lagi aroma. Tapi dia kita punya, tak ada guna dia punya bawang kecil, tapi dia kita mau minyak saja. Minyak bekas goreng bawang merah tu. Lepas sudah lengekkan semua ubi keladi yang sudah dikukuskan, kita masukkan periuk, bagi kacau, tambahkan gula. Sangat best. Sudah siap, banyak ringkas saja yang ni. Sekejap sudah boleh buat manisan ini. Yang ada orang yang suka makan dengan panas, boleh makan panas. Ada yang suka sejuk. Tapi I suka makan panas. Tapi kalau untuk anak-anak, I better suka, diorang mesti akan suka makan sejuk. Sejuk, so, betul. Dia rasa macam ice cream. Sebab cakap macam ada, you letak susu tak ada. Ini kledek memang dia ada rasa macam susu macam ni. So bila bila dia macam melting dah kat dalam mulut, I rasa sekali lagi ya. Boleh bagi dia mereka macam mana rasa dia yang itu. Ini dia punya rasa manis yang taruh ni. Dia melting dekat dalam mulut, so dia macam I tak tahu nak cakap. Sedap sampai tak tahu macam mana bagi describe. Dia punya manis pun dah cukup. Dia tak terlampau manis. So korang boleh makan. Untuk ikan kecil manis pun boleh makan kan, sebab dia tak terlampau manis. Jika bagi kecil manis biar nak makan, kurangkan gula. Jangan terlalu gula, okey? Yang sebab, sudah biar kledek ni pun dah ada gula tersendiri. Betul. Jangan letak terlalu banyak gula sudah. Hai Sally Chiu, hai Kakak dan Farah di sana. Hello, hai Sally Chiu. Hey. I nak menang periuk. Okey, ni mungkin boleh sekejap lagi. Tak cukup orang. Saya mah hantarkan periuk yang ini banyak cantik bagi orang. Tapi orang tak cukup lagi. Yes, too good. Too good. Sekarang kita lebih kurang sudah ada berapa? Sudah 280 orang dah. Sekejap lah, kita check. Ada berapa orang? 256 orang sahaja, 44 orang lagi. Oh my dear, saya mahu hantar yang ini cantik lah. Siapa yang baru masuk, bagi you tengok satu kali lagi. You tengok banyak cantik. Yang ini periuk serami. Periuk serami lah. Macam klepot macam ni. Ada tulisan lagi. Macam klepot. Rainbow comes after a storm. Okay. You orang mesti mau, tak cukup orang lagi, kurang sikit orang saja. Yang paling tengah periuk ni kan, dia comel, ada rainbow-rainbow. Lepas tu dia punya tangan ni, lepas tu dia ada tulisan happiness. So siapa yang masak, dia akan rasa happy, dia memanjang. Gitu. Mana lagi siapa yang dapat periuk macam ni? Selalu kita masak dekat kitchen, kita mesti mau gembira. Lepas gembira, you apa you masak, orang makan dia pun feel happy. Betul tak? Masakan kena happy. Bila kita masak, kita nak bagi orang makan. Kita kena happy bila masak tu, barulah air tangan, air masakan kita tu orang makan. Orang pun happy. Kalau kita muram, masakan tu jadi tak sedap. Automatik, betul tak kakak? Yes, betul. So nanti kalau kita dia happy, dia makan, dia pun boleh tahu rasa itu. Yang itu satu orang yang masak, yang biar feeling dia pun boleh dapat. True, dia makanan dia sudah dapat rasa kakak, yang kakak, orang bila kakak masak happy, I pun makan happy. Boleh dapat tengoklah. Ini Farah banyak happy-happy sekarang. Sebab masakan kakak sedap.
Ng Biki dia cakap sudah 260 sen. Sayang ah, sayang ada 40 orang lagi lah. Hai Joe Amir yang baru masuk, boleh tolong share bagi semua orang. Kita ada 40 share lagi, kita boleh hantar hadiahkan yang ni periuk yang cantik dekat sini. Hello, okay. Joe Amir. Ah, hello hello. Guys, jangan lupa komen dan tag kat kitchen. Boleh tag kawan-kawan lain, isteri ke, yes, suami, makcik-makcik kat rumah. Kampung lah semua, satu kampung semua. You tahu, you punya Facebook ada berapa orang kawan semua. Tag, 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 tag. Korang tag dekat komen kat kita sekarang. Lepas tu, okay, lepas tu anda berpeluang lah memenangi periuk yang comel daripada Kukulan hari ni. Yes, kita nak betul. Bagi. So, di samping tu korang pun dapat. Nah, hari ini kita apa belajar benda baru, masakan Chinese Muslim yeah, friendly, semuanya masakan halal. Yeah. Di Kakak Kitchen ni, so resepi-resepi semuanya halal. Yes, korang betul. Boleh tengok dan korang boleh tengok yang pas-pas kita punya masakan live, kita punya pas. Semuanya masakan halal yang kita buat untuk korang belajar yang benda yang baru. Yes, so betul. Saya pun belajar benda baru sebab saya Muslim. Yes. Hari ini kita masakan Teochew. Mungkin espresso yang lain lagi banyak, kita boleh masakan Hakka, ada masakan dekat Hainan, semua-semua yang itu different dia ke Chinese punya orang tempat pun dia makanan pun tak sama. Yes. Rasa pun tak sama. Pun macam kita Malaysia. Kita ada Penang, North punya, kita utara dekat tengah, selatan, masakan rasa pun tak lain-lain. Sama. Lain-lain. Kelantan macam mana? Dia more too money. Macam Terengganu lain, yes, macam Johor more tu pedas, Negeri Sembilan lagi pedas, double-double pedas. Yes, yes, yes. Penang lain pula caranya. Bagi Penang punya orang banyak ke, pun suka, yes, banyak suka pedas. Tapi saya tak berapa pandai makan pedas lah. Biasa Penang tak berapa pedas sangat. Lagi biasa, paling I pedas dekat mana? Saya punya pedas sangat dimakan. Tapi dia boleh accept benda pedas. Tapi kita orang tak biasa makan pedas lah. Okay. But I pernah try dekat Negeri Sembilan punya makanan. Wow, dia punya pedas. Wow. Memang. Muka I jadi merah terus. Macam saya, macam dragon lah. Dia punya api semua keluarkan. So kakak, kita punya ikan macam mana sekarang? Okay. Mari I tunjukkan dulu. Ajak kita tengok macam mana boleh tengok itu ikan sudah siap dah macam belum. Macam mana kita nak tengok ikan? Okay. So, dia ajar sekarang. Kadang-kadang kita tak tahu berapa lama lagi ya. Kita tengok dia punya mata. Ada tengok dia punya mata dah. Okay, mata dia apa jadi? Boleh buka kakak? Okay, boleh kan? Buka. Selalu kita mau masak, kukuskan barang ikan ada apa barang belum siap. Kita tak mau buka dia biar apa tutup. Jangan buka dia biar tutup. Sampai macam ikan senang saja bagi dia tengok. You tengok dia biar mata. Selalu dia ada mata dalam dia ada biji putih Jika dia biji putih sudah keluarkan macam ni, ini ikan sudah siap. Kita tak payah sengaja angkat satu chopstick pergi macam itu cucuk bagian isi Tak payah. Yang ini tengok dia punya mata, dia punya biji putih dia sudah benda keluarkan. Benda baru belajar hari ini macam sebab selalu macam dia badan semua sudah panas, dia macam dia punya otot apa? Otot. Otot dia sungguh sudah apa sudah masak, dia mesti bagi ke, apa kecikan macam mana? So mata dia jadi kelabu lah. Bukan kelabu, dia sudah masak, dia macam sudah guna dia bagi kecut, dia kecut. Dia sudah keluarkan dia punya mata. Macam ni dia sudah siap masak. Okey, tu itu ini adalah petua daripada kakak. Yes, so korang nak tengok masakan yang ikan yang korang kukus tu, nak tengok dia dah masak ke, so sebab dia punya mata belum keluar lagi. Masuk dia kalau, belum kalau tak, siap kita nak kena lagi. Cucuk-cucuk lagi kan? Yes. Lepas yang ini sekejap lagi kita sudah ini sudah jadi kuning, kita punya minyak. Tapi kita nanti mau lagi bagi dia panas sikit lagi. Okey, sekejap so, kita sudah tutup. So korang boleh like dan follow Kakak Kitchen. Ya, berapa orang sudah? 280 orang sudah, 20 orang lagi. Okey, sudah boleh hadiahkan keluar 20 orang lagi. Kawan-kawan, tolong. Ya. Kita mahu hadiahkan yang ini. Boleh panggil kawan-kawan yang lain dan tengok Kakak Kitchen sekarang. Bakal memenangi hadiah periuk daripada Kukulan kami, iaitu periuk seramik yang sangat comel
dan boleh letak atas dapur dan korang boleh panaskan lauk atau boleh jadikan mangkuk, mangkuk, boleh jadi clay pot, mau bagi masak pun boleh. Paling nak penting dia bahannya cantik, okey? Yes. Mau letakkan sup, mau letak bubur, mau letak manisan pun boleh letak masuk apa, kat sini. Apa-apa pun nak masak pun boleh masak dalam tu. Yes, memang betul. Okey. Berbaloi. Ada kawan-kawan baru sini tak? Kita mau ulang satu kali kalau apa yang sudah banyak belajar. Wah, 283. Ada satu kawan ini ya. Dia ada sudah tambah orang, dia sudah tambah orang, dia sudah bagi tunjuk. Oh, sudah berapa orang? Okey, 283. Aku sangat kawan-kawan siap bagi tahu. 13 orang lagi. Thank you, cepat dah kawan-kawan kita. Thank you. Okey. Lagi. Okey. Okey, ada 300 share sudah. Wow. Yes. Laju, ah. Yeah, tengok sudah 300 dah. Tolong tengok. Ada 300 orang. Yeah. Sekarang kita boleh pilih nombor apa? Okey. Yang you mau pilih nombor apa? Okeylah, hari ni nombor 10 lah saya pilih. 10. Ah, 10. Ah, siapa yang nombor 10 hari ni bertuah? Okey. Ah, bertuah nombor 10. Okey. Hai Kenny, di mana masuk? Apa yang komen kita mau bagikan? Sekejap kita bagi. Apa-apa bagi mereka masa bagi komen. Yes, komen apa hari ni? I love kakak kitchen ke? Mau apa? I love kakak kitchen? Yes. Atau I love Vera? Oh, I love kakak. Apa yang komen kita mau bagi mereka tuliskan? Sekejap, I love kakak kitchen. Yes. Mau apa? Okay, support kakak kitchen. Hashtag. Okay. Hashtag support kakak kitchen. Korang jangan lupa hashtag support kakak kitchen. Yes, hashtag dulu yang semua. Okey, kita boleh hadiahkan per claypot ini. Hashtag cantik, support kakak kitchen. Hashtag betul, support Kenny, kakak kitchen. Sudah betul tak? Yes, Kenny sudah betul. Kenny, not I love kakak kitchen. Lee Min Chun, not I love kakak kitchen. Okey. Okay, so you guys hashtag support kakak kitchen. Support kakak kitchen. Yes, kita pilih kakak kitchen. Support kakak kitchen. Sekarang kita bagikan masa bagi you orang. Bagi hashtag support kakak kitchen. Sekejap lagi kita akan umumkan. Umumkan nombor yang ke 10. Saya lepas saya punya ikan kukus sudah siap. Kita pilihkan pemenang. Okay? Kita akan pilihkan pemenangnya. Kita sekarang bagi mereka kita masa. Kita masakan kita siap dulu kakak. Hashtag support kakak kitchen. Ya, support kakak kitchen. Yes. Hashtag support kakak kitchen. Dan anda bakal memenangi hari ini periuk seramik daripada Kukulan. So korang boleh hashtag cepat masuk live sekarang. Kalau tak masuk live sekarang tengok, korang share je tapi tak tengok, takkan dapat periuk ni. Yes, mesti sampai habis. Mesti sampai habis rancangan. Kita tengah lebih kurang kita punya ikan sudah mau siap. Kita keluarkan, kita sudah boleh pilihkan pemenang. Yes. Thank you Evelyn. Mana yang baru masuk? Yes. Korang boleh komen hashtag support kakak kitchen. Tengok Kenny, berapa kali dia tulis hashtag support kakak. Yalah, mestilah banyak kali yang you tuliskan komen, lagi peluang yang besar you dapat dapat betul, hadiah betul, ini betul, kita betul. Pilih nombor yang ke 10. Korang boleh sekarang hashtag support kakak kitchen. Komen sekarang dekat komen ya. Yes. Komen hashtag support kakak kitchen sekarang. Yes. I pun tulis hashtag. Okay, kita berbara pun boleh tulis hashtag support kakak kitchen. Okay. Saya tengok yang ini ikan lebih kurang sudah mau siap. Sama panaskan dia punya minyak. Nanti kita keluarkan, kita letakkan daun ketumbar dengan cili atas. Kita letakkan minyak ini. Sudah siap. InsyaAllah you will. Maybe soon you dah akan dapat ni. Kenny kata dia tak pernah menang lagi. Kenny tak pernah. Okeylah, mungkin hari ini you kita big tunggu supporter. Sekejap lagi. Tengok you memang pemenang tak? Okey?
Mana yang baru masuk ke, guys? Yang baru masuk boleh komen hashtag support Kakak Kitchen. Mana tahu anda yang anda bakal memenangi hadiah perlu daripada Kukulen yang sangat cantik comel ni. Dah ada tulisan happy lagi. So korang boleh share sekarang. Ha, share kat kawan-kawan siapa nak dapatkan periuk ni. Mana dia tahu dia yang pula yang bertuah kali ni. Yes. So boleh hashtag support Kakak Kitchen. So macam mana Kakak, ikan kita punya ikan lebih kurang ikan sekejap. Kita dah siap ke belum? Ya, lebih sekejap lagi dia sudah dia ambil ikan dia. Sikit lagi nak siap. Ya, kita panaskan minyak, tunggu dia sampai dah cepat dia sudah siap. Kita lekatkan daun ketumbar, letakkan cili. Tunggu dia sekejap. So ini dia punya baki-baki, saki-baki punya bahan. Nanti kita nak tabur atas tu. Ini makanan selalu kita kukuskan ikan. Kita mesti ada daun ketumbar. Atau kita gunakan daun bawang. Daun ketumbar dia lagi wangi tau daripada daun sup. Jangan confuse lah daun ketumbar dengan daun sup dah dekat sama tau. Ya, lebih kurang sama. Tapi kadang, ini lebih dia berasa lagi kadang-kadang saya terpernah beli daun sup. Saya nak beli daun ketumbar atau beli daun sup. So beza dia, daun sup panjang. Kalau daun ketumbar tu dia pendek, sikit. Bau dia lagi kuat. Bau dia lagi kuat. Saya suka daun ketumbar lebih dengan daun apa itu? Daun sup lah. Daun sup, ya. Selalu letak bagi sup. Letak dalam sup, saya pakai. Tapi kalau tom yum, biasa saya pakai daun ketumbar. Daun ketumbar lagi wangi sikit. Okey, siapa-siapa yang baru masuk, korang boleh hashtag support Kakak Kitchen. So korang bakal memenangi periuk comel daripada Kukulen ni. Siapa yang tak nak, guys? Cepat. Hello. Kita nak bagi free hari ni. Korang support Kakak Kitchen. Just hashtag support Kakak Kitchen dan korang bakal memenangi periuk yang comel daripada Kukulen. So macam mana ikan kita berapa minit lagi, Kakak? Lebih punya mata kurang sudah mau keluarkan. Mata dia nak keluar dah tu. Yes. Mata saya dia nak keluar satu dah. Satu kali lagi tepas sini tengok. Sekejap lagi. Itu dia. Korang boleh tengok sekejap lagi. Belum so siap. Ini bawang kita akan letak atas dia lah. Atas dia. Lagi bagi dia bau. Atas okeylah, belum siap lagi, kita boleh pilih pemenang dulu. Okey, nombor yang ke-10 kita pilih yang nombor yang ke-10 sekarang. Kita tengok Emily punya nombor. Okey, I give you sekarang 10 second. 10 second. Okey, guys, tulis cepat hashtag support Kakak Kitchen. So kita akan pilih pemenangnya. 10 second daripada sekarang. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay, so kita ada dah pemenang ke? Sekejap, kita sekejap punya admin tengah cari. Yes, kita sekarang tengok siapanya dia. Siapa pemenangnya hari ini yang nombor bertuah. Nombor yang ke-10 dan bertuah hari ini memenangi periuk comel daripada Kukulen. Periuk happiness. Dan jangan lupa, guys, hashtag support Kakak Kitchen. Ada tak? Sudah dapat pemenang itu tak? Guys, nombor yang ke-10 rancangan kita akan berakhir hari ini kan? Tak ada. Kita sampai mesti tonton sampai habis. Tak belum habis lagi. Korang mesti tonton sampai habis rancangan ni. Sekarang semua hanya Kameliu. Kameliu. Tak ada lah, saya tengok banyak dia punya komen, dia bagi, masih komen lagi. Okey. Okey, kita sudah pemenang hari ini. Congratulations, Sally Tiu! Congratulations, Sally Tiu! Saya nampak dekat sini dia ada tulis. Sally Tiu! I'm here, tulis dekat dalam komen sekarang. Ada. Sudah nama, tengok dia punya nama. Congratulations, Sally Tiu! Congratulations, Sally Tiu! Anda telah memenangi hadiah. Yes. Apa mangkuk ceramik yang comel lagi comel boleh jadi lagi clapper, comel. Boleh jadi mangkuk periuk kecil boleh. Okey. Ya, Sally Tiu, ingatkan hantar semua you punya detail pergi Kakak Kitchen punya messenger. Hantar detail sekarang punya messenger. Mesti semua you punya.
Okey, sekarang kita punya ikan sudah boleh siap. So sekarang kita punya ikan sudah siap. So I keluarkan dia punya mangkuk untuk di present dekat dia. Banyak dia habuk-habuk kan keluarkan. Okey. Oh, itu bau keluarkan. Still sudah bau kuat. Yes. Kakak itu nak pakai pinggan itu je ke? Sekejap ah, saya menggunakan. You put some water inside. Sekejap. Hau. Tada. Hati-hati ya. Kita boleh letak cili kita letakkan. Sekejap ah, kita letakkan. Jangan potong haluskan. Sekejap, saya tunjukkan dekat sini. Okey, ikan kukus sudah siap. Kita letakkan cili. Ikan susu, ikan susu, ikan kukus. Ikan kukus siakap. Ikan kukus cucu. Ini ikan siakap ya. Kita pakai ikan siakap. Yes, siakap. Kalau kita cili padi. Kita letakkan daun ketumbar ke atas. Itu dia punya bau sudah nice. Siap, letak habis semua. Paling penting kita mesti siramkan dia punya air bawang. Bagi dia punya ini bawang. Wow. Kecil ya sudah digoreng dengan dia punya minyak. Ini adalah bawang goreng punya minyak. So bekas kita goreng minyak tu sikit je, tak pakai banyak pun. Yes, sebab betul. Kita nak tuang kuah di atas dia. Pada pernah tak makan cara masak macam ni? Tidak pernah ke ni? Ini first time, so I will try. Yes. Kakak punya masakan. Sebab ini sudah siap. Sebab dia cucu beza je dengan masakan kami. Masih. Kami pakai asam jawa. Ya. Tapi kakak pakai plum. Plum lah, jeruk. Sudah dijeruk. Plum jeruk tu. Yang ini mesti, yang ini ikan kukus teochew mesti ada sayur dijeruk. Sayur itu sayur jawi, dia sawi yang sudah dijeruk. Sayur jawi. Sayur sawi jeruk. Dengan itu dapat dekat plum yang sudah dijeruk. Ya, okey. Betul. Yang ini ikan kukus teochew sudah siapkan di kukus ah. Tepi okeylah. Tak berapa panas okey. Okey. Yang ini ikan sudah siap. So, kita boleh rasa apa cantiknya ikan ini. Okey. I rasa dorang. Okey, yang hari ini sudah end program kita. Kita hari ini masakan teochew. Hari ini saya ulang satu kali kan apa yang saya masak hari ini ya. Ada ikan kukus teochew. Paling penting mesti gunakan bahan. Ada sayur jeruk. Ada kita ada tomato. Kita mesti ada cili. Ada cendawan. Cendawan shiitake kering. Lepas kita letakkan akhir selepas suatu kukus daun ketumbar dengan cili padi atas. Siram dengan minyak bawang kecil. Lepas ada yang ini yang manisan lagi satu. Taruh manisan ini. Taruh manisan dengan jingko. Kita yang ini guna ubi keladi, guna jingko, gula dengan minyak ayam yang sudah digoreng. Pecahkan dia punya minyak itu saja. I think kita kena rasa sikit. You boleh rasa? Saya nak beritahu apa rasa makanan ni. Ada saya lagi satu. I think you ambilkanlah. Saya gunakan gapo lah, senang bagi dia. Ya, supaya dia tak nak ambil gambar cantik kan. Senang. Kita ada ada cawan lagi. Tak apa, it's okay. Ini ya. Sekejap saya akan gunakan dekat sini. Sorok balik. Yes. Itu dia. Sikit je, sikit je. Sebab saya nak bagi tahu audience macam mana dia rasa dia punya. Saya boleh cuba sikit dia punya sayur jeruk. Boleh cuba. Macam mana rasa dia. So inilah sayur jeruk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Evelyn Ki dekat sana cakap yummy ya. Thank you for support Evelyn Ki, Mia Lee semua masih dekat tonton sampai habis program kita ini. Macam mana rasa dia ikan?
dia dah macam masak steam. Ayam ayam pula. Ikan siakap ni dia dah ada manis dia. And then masam jeruk plum tu dah serap. And then masin semua dah cukup sebabkan kita dah ada sawi ni. Sawi yang sudah so dijeruk. Dia punya ada rasa manis, ada rasa masam, ada rasa sour, sour semua rasa. Ada mesti ada rasa yang ikan kuku tiu-tiu mesti ada rasa sikit. Ada masam, mesti ada rasa masam. Ini sayur, ini sayur sawi jeruk ya. Orang boleh tengok, boleh dapat dekat pasar raya yang sudah dijerukkan. Yes, betul. So dia dah ada masam dia. Tapi sebelum you masak yang ini mesti rendam dalam air panas bagi 10 minit baru. Jika tak bersih dengan lama sikit, dia lagi banyak masin lagi. Ya, okay, masam lagi juga. Okay. So, isi apa? Isinya licin tak? Isi perfect. Licin tak? Ikan, ikan selalu kita mau kukus. Kita tak boleh kukus terlalu lama. Lepas terlalu lama ikan itu, dia punya daging, dia punya isi. Dia bukan hancur. Dia isinya keras sikit. Jika ngam-ngam dia dah masak, lembut saja. Ini ngam-ngam lembut. Dia masuk dalam mulut, dia dah melting. Okay. Yeah. So, kejap lah. Kena try tucu ni ada tapi kuah dia memang sedap gila. Okay, ni mantap. Yeah, very healthy dishes. Betul. Yes, betul. Hai Hema Lata Rahman. Hai Hema, dia baru masuk. Okay. Cuba taruh-taruh. Betul. Korang boleh try dekat rumah. So, Sally Tio, isinya licin tak? Oh, tadi ada explain dekat dia. Isi dia memang licin. So, bila masuk dalam mulut tu memang... masuk dalam mulut dah melting. Sudah melt. Sudah melt dia dalam. Dia perfect. Dia lembut. Isi pun licin boleh. Tak ada rasa kenyal. Sebab kita dah masak apa dia punya ni kukus gunakan pengukus. So dia isi jadi lembut. So hari ni kita dapat belajar masakan apa kakak? Manisan hari ni. Okay, manisan. Terangkan. Taruh manisan tiu-tiu. Yes. Okay. Kita bahasa Cina kita cakap oni. Taruh. Oni ya. Okay. Senang ada ubi keladi dengan jengko letak dan gula bagi kukuskan kena lengketkan dia bagi dia kaca-kaca dalam api dengan minyak. Okey, sudah siap yang ini. Masakan yang kedua kita adalah ikan kukus cucu. Ikan kukus cucu dengan taruh cucu. Taruh manisan cucu. So hari ini semua makanan ini cucu famous dengan bagi kalangan orang cucu. Semuanya healthy punya masakan dan yang penting dia adalah Muslim friendly. So kita sudah sampai di akhir rancangan. So kita nak ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat di luar sana yang menyokong rancangan Kakak Kitchen kami. Siapa yang baru masuk, yang tak tahu macam mana lah masuk hidangan ini, jangan risau. Kita lepas ada program ini, kita ada bagi semua resepi. Kita akan bagi share resepi, cara bahan-bahan semuanya ada. Ikut saja. Ringkas. Betul. So, kita apa-apa yang tersalah, silapnya semua daripada saya. Ya, sama juga dengan kakak sini juga. Kami minta maaf lah. Kalau apa ada tersalah silap perkataan yang tersasul bahasa. Okay. So kami ucapkan terima kasih kerana support Kakak Kitchen dan menonton kami di live Kakak Kitchen. Apa-apa pun kita ucapkan terima kasih juga kepada our sponsor Amario, tempat yang cantik dan semua betul. Everything. Dan kita juga berterima kasih kepada our sponsor iaitu Kukalan. Semua peri yang cantik, semua yang equipment dekat dapur ni, semua lawa dekat Kukalan. Yes. Okay. So, kami sudah sampai di akhir rancangan. Dan saya Farah Zanuddin. Saya kakak sini. Okay. Bye bye. Thank you. See ya. Okay.